Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang, rezeki bisa berupa banyak hal, kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja, rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga, tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar, tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi, meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.